Body like dulu. Jadi kali ini aku bakalan buat DIY sarung bantal. Jadi aku buat 3 sarung bantal gini. Nah gini, kemudian ini juga. Buat kalian yang mau tahu gimana caranya aku buat DIY ini, jangan lupa di like dulu video, jangan lupa di subscribe. Jadi aktifin lonceng, tanda lonceng di bawah ini, biar kalian tahu kapan aku bakalan upload videonya. Jadi aku biasanya upload video setiap hari, kalau nggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Tapi biasanya hari Jumat. Oke, jangan kemana-mana, langsung aja ditonton. Siapin kain dulu. Ini kainnya kain satin, aku belinya Rp25.000 1 meter. Kalau buat sarung bantalnya ukurannya itu 30 cm, jadi kita ukur 30 cm sisi-sisinya. Setelah kita garis, kemudian kita gunting mengikuti polanya. Jadi polanya cuma simpel aja sih, segi 4 gitu. Kita lebihin sedikit aja. Jadi aku udah buat ukuran 30 cm. Ini sisinya 30 cm, ini 30 cm, ini 30 cm. Jadi aku buat 2 seperti ini. Kemudian kita susun seperti ini. Setelah kita susun bagian-bagiannya, sisi-sisinya disamain, kemudian kita jahit. Kita jahit, jadi jahitnya seperti ini. Aku bukan jahit yang pada umumnya. Jadi jahitnya selesai aku jahitnya, ternyata kecil juga ya sarungnya. Jadi aku sisain ini nggak sampai selesai jadinya, buat masukin busanya nanti seperti ini. Jadi sekarang kita balik dulu. Nah udah selesai, jadi kita tinggal jahit sisanya ini kita jahit dulu. Kita jahit, ambil sisi yang dalam, biar kita nggak pelit. Selesai deh, ini dia. Karena terlalu polos, jadi aku bakalan kasih renda gini.
kelihatan lebih menarik, bukan? Tuh, ya. Kalau udah dikasih gini, lucu kan? Sudah selesai, jadi kita taruh dulu ke tempat tidur. Jadi koleksi bantal aku. By the way, ini kainnya kain katun ya, harganya Rp25.000 per meter. Aku ambil motifnya, bintang itu warnanya pasti. Oke, sudah selesai. Jadi gini hasilnya. Ini lingkaran gitu, aku buatnya 2. Nah, oke, lanjut aja. Langsung satu seperti ini di bawah, di balik gitu, yang di dalam jadi yang di luar. Aku bakalan jahit, ini dia jarumnya. Nah, ini dia jarumnya. Aku bakalan jahit, jadi jahitnya itu jahit seperti biasa, jahit pada umumnya gitu. Jadi aku jahitnya ambil dari sini. Jahitnya itu jangan sampai full penuh satu lingkaran, karena nanti bakal kita masukin busa. Jadi jahitnya itu nanti tidak sampai satu lingkaran gitu. Hey, aku udah selesai jahitnya, jadi seperti ini. Sekarang aku bakalan balik. Jadi pada ini bagian tengah, terima kasih seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Panjang dulu. Yeah, udah selesai deh. Coba lihat kalian. Nah, udah selesai. Jadi hasilnya seperti ini. Di tengahnya ada kancingnya gitu. Sekarang aku bakalan ngasih isi busa. Jadi aku bakalan isi busa. Isi busanya sampai penuh. Udah selesai, waktunya kita jahit dulu sisa tadi jahitannya. Kita jahit dulu yang ini. Udah selesai.
Jadi sekarang aku bakalan kasih pom-pom biar kelihatan lebih lucu gitu. Jadi aku pakai warna hitam. Sebenarnya sih pengennya warna pink. Cuman ya, mau semua buat. Ayo aku masuk ke poli. Kemudian